Lesti Kejora dan Rizky Billar memiliki hubungan baik dengan stasiun televisi Indosiar. Namun ketika Rizky Billar diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti, Indosiar langsung memecatnya sebagai host The Academy Season 5. Dukungan pun diberikan untuk Lesti Kejora yang sedang dalam pemulihan, termasuk menggelar konser bertajuk hashtag kami bersama Lesti, persembahan para sahabat untuk Lesti Kejora. Namun, konser hashtag kami bersama Lesti yang mendadak diumumkan hari ini tersebut justru banjir kritik. Konser yang semestinya digelar pada hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB diduga batal lantaran postingan di akun Instagram @indosiar sudah dihapus. Jelang konser hashtag kami bersama Lesti, akun Instagram @indosiar justru membagikan daftar nominasi Indonesia Dangdut Award 2022. Dukungan melalui video L for Lesti, L for Love yang dibagikan Kamis sore pun sama sekali tidak menyinggung konser. Kak, posan, konser Lesti mana? Hilang min, napa min, gak jadi ya? Ente kadang-kadang ya min. Orang berduka karena KDRT kok malah konser untuk Lesti. Kalau mau doain ya doain aja, gak usah konser-konser. Apa bedanya sama konten prank KDRT kemarin? Heran aku, komentar salah satu akun. Konsernya min, Lesti malam ini gak jadi ya min, sahut akun yang lain. Konser bubar, balas akun yang lain lagi. Sementara itu, Rizky Billar seharusnya memenuhi panggilan polisi hari juga. Namun menurut sang pengacara, Rizky Billar minta pemeriksaan diundur karena kena mental dari berbagai pemberitaan maupun komentar para netizen. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.